Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Seragam Mawot akan tutorial cara pemasangan bed pada seragam PDH atau seragam dinas ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita ke tutorialnya, kalau video ini bermanfaat, tolong di subscribe dan ditekan loncengnya agar mendapat video-video baru dari saya ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini bednya ada 3 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan memasang yang ini dulu. Biasanya yang ini dipasang di bagian sebelah kiri sini ya teman-teman, seperti ini. Dan jaraknya dari garis sini biasanya ke sini sekitar 3 cm ya teman-teman. Dan posisinya di sini jangan sampai mengenai lipatan setrikanya, biar kita nggak susah kalau nyetrikanya ya teman-teman. Oke, langsung saja cara menjahitnya. Ini kita sejajarkan dengan ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita jahit dan kita pastikan di bawah ini jangan sampai kena kainnya ya teman-teman. Dan kita putar seperti ini. Tapi ingat jangan sampai mengenai kain yang di bagian bawah ya teman-teman, biar jangan ikut kejahit. Kita putar lagi seperti ini. Sekarang kita akan memasang yang bagian ini ya teman-teman. Oke, ini kita pasang di bawahnya ini, sejajarkan seperti ini. Kira-kira dari sini jaraknya 2 cm ya teman-teman. Dan di bagian sini kita kunci ya teman-teman. Yang di bagian sebelah kiri sudah selesai. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menjahit di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kita sejajarkan aja ini dengan ini ya teman-teman. Udah selesai. Oke, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dia nggak mengenai apa lipatan setrikanya, dan di sini juga sama. Sini juga sama posisinya seperti ini. Mungkin sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.